Hey, assalamualaikum. Mama handsome Zamir Umar. Hari ni 15 Februari 2021 Mama pendekkan cerita. Mama merupakan selected person frontliner Malaysia untuk menerima vaksin yang mana kita tahu isu kat Malaysia ni vaksin COVID-19. Isu kat Malaysia ni ramai orang takut dan macam-macam lah. Itu dah ada yang luar Malaysia, dah ada yang doktor mati, habis tu patient mati, kemudian adalah nurse dan sebagainya lah kan. Kalau doktor tak silap dalam 5 orang kan, disebabkan vaksin mati, meninggal dunia disebabkan vaksin ni selepas disuntik. So risiko dia amatlah tinggi. Hampa jangan kencam mamu. Tak tahulah keputusan ni betul ke salah ke, wallahualam. Mamu suka rela, mamu dah fikir habis dah. Mamu buat benda yang paling mamu takut. Sepatutnya kemarin 14 hari bulan mamu dah start kalau ikut perjanjian. Tapi biasa kita fikir macam-macam, tengok dia saintis tu saintis ni, macam-macam kes semua. Mamu risau, mamu takut, mamu tak pi. Hari ni 15 hari bulan, diorang akan apa, nak test COVID-19 dulu, nak swab ke apa, tak tahu, orang alam lah. So bukan di KKM, dia buat di satu klinik ke apa. Kejap lagi mamu tunjuk rupa. Tak sure boleh rakam ke tak, tapi kejap lagi mamu akan tunjuk lah lokasi tempat tu. Dia, nama dia BP Lab, Boy Penang Lab nama dia. So yang ni pun mamu tak kenal kan, nak cucuk-cucuk ni apa, nak bokok hidung kan. Esok ni kat KKM tak tahulah macam mana. Once sampai dapat tengok video ni, maksudnya mamu dah disuntik. Habis tu mamu upload dalam YouTube dan nampak boleh tengok nanti . Mamu akan cerita perjalanan, mungkin 3 hari ataupun seminggu sekali mamu akan cerita, sebab efek ni bukan short term Dia ada yang lepas sehari, ada yang lepas seminggu, ada yang lepas sebulan, setahun dan sebagainya. Satgi ataupun nantilah hari suntik tu mamu cerita apa, apa efek-efek dia. Jadi yang nak buat, mamu fikir lebih. Okay, macam mamu kata tadi, mamu tu nak beritahu lokasi kan. Mamu tak sure ni kat mana, tapi dekat Pulau Pinang ada satu je Citibank. Okay, ada satu je Citibank. Sekejap, kita jalan. So kita akan masuk ke bangunan ni. Dia di belakang bangunan ni, BP Lab lah. So ni perjalanan ke Citibank. Jom kita tengok. Ni Citibank, yang ni MBSB Bank. Kita dekat, tak sure. Oh, bank. Ni kedai kopi Cina. Okay, tak salah mamu, kat sini lah mamu kena mai. Masa COVID ni depa buka sampai pukul 12.30 je. Mamu tak sure kenapa. Yang ni under KKM, tapi mamu kena mai sini. Tu mamu tak sure sebab. So, sungai kubur mamu masuk dulu. Takut lagi tak boleh rakam ke apa kan. Alright, bye bye. Mamu kat dalam tengah tunggu. Okay, tak saat mereka dah buat ujian HIV kat mamu. Dia proses dia kena buat ujian HIV dulu Kena pastikan clean. So kenalah pasal benda yang kita serayau, cucuk jarum. Nasib baiklah nurse tu pandai. So alhamdulillah lah. Dia bukan bahagian ni tempat cek. Dia bahagian lagi satu. So kat sini mama nak masuk dalam ambil result ke. Tadi dah settle bahagian cek dah HIV. Lah ni tengah beratak untuk tunggu untuk tunggu swab nak check COVID pula. Okay, banyak proses dia pun ni. So dia buat kat klinik BP Lab. So ni semua tengah beratak lah. Okay, mamu baru selesai buat check
untuk COVID. Berayak mata-mata ni bukan belakang, bukan sakit ke apa. Okay. Oh, dia punya mengilu. Masa kat tekak, rasa nak muntah. Masa masuk ke hidung seri dia gila. Oh. Berayak mata eh. Abang bagi senang lah. Oh. Dia punya penangan. Siapa yang pernah rasa tau. Okay, assalamualaikum. Hari ni mamu hanya preview, okay? Preview video tadi, okay? Apa yang berlaku pada 15 Februari 2021, day 1, okay? Siapa-siapa yang nak tahu selanjutnya tentang vaksin COVID-19 yang berlaku di Malaysia untuk frontliner, badan-badan beruniform dan juga sukarelawan Malaysia, apa boleh ikuti dalam channel mamu, okay? Nanti mamu akan update. Yang ni hanya short preview. Detail mamu akan cerita. Cuma mamu selit sedikit lah, okay? Mamu selit sedikit. Pengalaman tadi, air mata tadi bukan lakonan, sakit. Habis tu yang sebelum vaksin apa semua, kita kena cucuk hidung nak swab, okay? Nak swab, dia nak tengok apa semua. Memang ngilu pedih. Ni lebih kurang 2 jam ada rasa lagi, okay? Rasa, kemudian sejam pertama dekat dada kita rasa macam berat sedikit. Yang lain-lain tak ada apa. Dan juga selain daripada test COVID, daripada juga ambil HIV test sebelum kita boleh cucuk untuk vaksin tu, okay? Kalau untuk netizen yang lain memang tak sure. Dan hampa boleh ikuti channel ni untuk tahu kesan efek dia kepada geng-geng frontliner dan juga kami sukarelawan Malaysia. Apa akan terjadi dekat kami, insyaAllah bakal terjadi kat hampa. Okay, so stay tune. Hampa boleh subscribe, hampa boleh like video ni dan tekan loceng. Nanti mamu akan update dalam, insyaAllah dalam minggu ni mamu akan buat full video. Tunggu, okay? Sekarang ni belum boleh. Okay, assalamualaikum. Hari ni hari ketiga ataupun 17 Februari 2021. Okay, ni di keadaan di GH Penang untuk penerima-penerima vaksin COVID-19 dan tikus makmal macam mamu. Dia orang buat dekat bangunan ni, dekat bangunan ACC ataupun Komplek Rawatan Harian. Orang panggil yang ni bangunan baru lah. Okay, so mamu nak masuk, dia ke tingkat 1. Kejap lagi kita update macam mana keadaan penerima-penerima. Sampai untuk menjadi tikus makmal, doakan mamu selamat, okey. Dia ke CRC tingkat 1, okey. Okay, so far dah ambil suntikan vaksin.
So kena berehat lah 30 minit untuk tengok side effect. Harap-harap okey lah semua kan. Yang tidak disebut sebelum ini dari hari vaksinasi sehingga hari tujuh janji. Jika kajian dijalankan, proses penyerahan vaksin. Proses penyerahan vaksin, so mereka kena ambil nama, bekas apa semua. Jadi kena tunggu macam tu lah. Okay, assalamualaikum. So far hari ni mama panggil hari ketiga, okey. Hari ketiga kita dah suntik vaksin secara official eh. Mama masih ada dekat GH Penang. Okey. Untuk mula-mula tadi dalam 30 minit kena tahanlah. Kena tahan sebab nak tahu efek. Nak tahu efek vaksin ni. Sebab netizen bakal terima start minggu depan kot. Frontliner ada yang dah terima bulan lepas. Macam mamu ni orang kata okay, orang tak bagi mamu pakai ayat tikus makma, so mamu tukar sebagai hero negara. Vaksin ni ada macam-macam eh, bukan satu. Kalau hampa dengar hanya Pfizer tu hanya satu, okay. Seriously, Malaysia masuk sangat banyak vaksin. Apa dia? Apa efek dia? Apa masalah akan terjadi? Apa positif? Apa negatif dia? InsyaAllah mamu akan upload dalam YouTube Zami Omar di SIR TV. So hampa tunggu. Okay, ni pengakuan mamu yang dah official eh. Dah official terima vaksin daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Besar Pulau Pinang. Alright, so hampa tunggu laporan penuh mamu buat. Sebab dia bukan laporan penuh je nak. Yang ni okay, mamu panggil D3. Kalau laporan penuh betul-betul kajian ni, dia setahun tau. Yang mana rakyat Malaysia nak terima nanti semua lain, yang kami terima lain. Jadi yang kata untuk hari pertama vaksin, mamu akan dedahkan insyaAllah sedikit sebanyak sebagai panduan kawan-kawan. Yang hampa nak ambil, hampa tak mau ambil tu suka hati hampa lah kan. Tapi insyaAllah mamu bakal dedahkan macam-macam kan. Orang duk kata pasal Malaysia apa semua, ada kandungan babi lah, ada kandungan halal, tak halal lah, apa semua, macam mana kita orang Islam apa semua kan. Okay, hampa tunggu dalam YouTube mamu, okay. Dekat video live ni ada nama channel YouTube mamu. So insyaAllah petang ni atau malam ni mamu riliskan video tersebut, okay. Kebenaran Amir jadi mutant lah. InsyaAllah lah, kita doa-doa yang terbaik, okay. Yang paling best kalau ramai-ramai nak tahu side effect dia dan halal haram benda ni. Okay, tunggu malam ni. Kalau kawan-kawan yang mana setuju tak setuju, mamu boleh share lah video ni supaya nanti lagi dia tahu channel YouTube mamu. Okay, so dia pun boleh tahu sedikit sebanyak. Kalau kajian fully mamu tak dapat dedahkan kan kot, tapi yang untuk mudah netizen faham mamu akan dedahkan. Okay, insyaAllah petang atau malam ni. Bye. Assalamualaikum.